ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, tidak ada yang susah bagi Allah. Untuk mengabulkan doa-doa kita, itu gampang bagi Allah. Jangankan doanya orang yang di majelis ini, yang jumlahnya cuma mungkin 100 kurang lebih. Andaikan manusia seluruh dunia ini minta kepada Allah secara bersama-sama, dengan permintaan yang berbeda-beda. Manusia yang ada di Indonesia, manusia yang ada di Amerika, manusia yang ada di Saudi Arabia, semua sepakat di saat ini jam sekian, semua berdoa dengan permintaan masing-masing. Maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak sulit untuk memberikan permintaan mereka. Tidak sulit sedikit pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan doa mereka. Walaupun mereka berkumpul dengan jumlah yang besar, meminta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda, sama sekali tidak sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa mereka. Dan ketika Allah berikan permintaan mereka, khazanah Allah tidak kurang sedikit pun. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Sesungguhnya segala khazanah milik Allah, perbendaharaan milik Allah, kekayaan milik Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan jadi, maka jadilah sesuatu tersebut. Ketika Allah katakan jadi, jadilah sesuatu tersebut. Maka kita ini tidak boleh putus asa. Kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala mampu berbuat apa saja. Allah subhanahu wa ta'ala punya segala-galanya. Ada di antara kita yang sakit, jangan pernah berputus asa. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Ketika kita sakit, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan sakit kita. Ketika kita punya masalah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelesaikan masalah kita. Ketika kita gelisah, Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita gembira. Maka orang yang di dalam hatinya yakin atas kebersamaan Allah bersama dia, Allah subhanahu wa ta'ala akan bantu dia. Allah akan selesaikan masalah dia. Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yaksifash shur. Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yaksifash shur. Siapa yang mampu? Siapa yang mampu mengabulkan, menunaikan orang-orang yang sangat terdesak dan menyelesaikan masalah dia saat itu? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada namanya manusia itu putus asa, enggak boleh. Dalam keadaan apapun, segenting apapun, dia punya Allah. Dan bagi Allah gampang untuk membantu dia. Bagi Allah mudah untuk menyembuhkan dia. Bagi Allah tidak sulit untuk menolong dia. Tidak ada yang sulit. Inna allaha inda dhanni abdi bi. Allah itu sesuai dengan sangka hambanya. Maka kita jangan pernah menganggap berat. Allah sesuai dengan sangka hambanya. Ketika seseorang itu menyangka bahwa Allah mudah membantu kita, mudah menolong kita, mudah menyembuhkan kita, maka Allah sembuhkan, Allah tolong, Allah bantu dia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sangka hambanya. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.